Selamat pagi. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Adik-adik, ketemu lagi dengan Rosi Suli. Kali ini Rosi Suli tidak sendirian, tapi Rosi Suli ditemani oleh Kak Daniel. Dan untuk menemani Rosi Suli membawakan pujian, Rosi panggil dulu ya. Siapa kira-kira ya Rosinya? Sebentar, Rosi panggil dulu ya. Lause Ros. Hai Lause Ros, selamat pagi. Yuk kita ucapin selamat pagi ya Daniel. Selamat pagi adik-adik. Seneng banget ketemu adik-adik lagi loh sih. Ya. Kita mau ngapain? Kita tentunya mau beribadah. Oh, iya. Ya, kita mau beribadah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, sikapnya harus seperti apa, Mas? Kita harus mengikuti ibadah ini. Mengikuti ibadah dengan baik. Iya, betul. Kira-kira adik-adik situ semua sudah siap belum? Pasti sudah siap. Gak usah percaya, mereka semua sudah siap. Yuk, gak usah kita mulai yuk. Mulai ya, dengan ya. Siap. Siap? Oke, siap semuanya. Berdiri dong kalau gitu. Ya, kita berdiri, kita mau uji Tuhan. Kita mau pakai gerakan. Ya, ya. Yuk, sama-sama. Kita akan memuji. Siap, lagu. Siap. Pertama, kita medley ya. Medley ya, iya. Pertama, ada Happy Yaya, ada sayang-sayang saya, ada walking-walking, ada selamat pagi Tuhan juga ya. Yuk, ayo Kak Daniel. Semangat ya, ya. Ada teman kita yang mau memberikan pujian. Oh iya. Terus ingin tahu kan?
Iya, kita kasih kesempatan yuk bagi mereka. Yuk, sama-sama kita saksikan ujian dari teman-teman kalian. Ya. Nah, terus-terus, dan adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kalian yang sudah memuji nama Tuhan. Terus-terus, tentunya adik-adik yang ada di rumah juga boleh dong ikutan. Kalau mau kasih pujian itu boleh kan, Lose? Boleh. Bukan cuma nyanyi, Lose. Adik-adik juga bisa mau bersaksi. Ya, untuk satu minggu yang telah berlalu boleh. Nari juga boleh, Lose. Berarti semua persembahan buat pujian. Caranya tadi gimana, keren, Lose? Nah, caranya adik-adik boleh mengirimkan video yang adik-adik sudah buat ke nomor telepon di bawah ini. Kontaknya dengan Lose Susi loh. Ya, jangan lupa ya adik-adik, nomor telepon di bawah ini. Ya, Lose-Los, masih pengen kan memuji Tuhan? Sama adik-adik di rumah juga pasti masih pengen memuji nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdiri lagi. Kita mau nyanyi, pakai gerakan. Mau tahu nggak lagu kita hari ini? Apa? Hebatlah Tuhan Yesus. Yuk. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita pakai gerakan. Merupakan doa kita untuk kita mau sungguh-sungguh mendengar cerita firman Tuhan. Yuk Kak Daniel, ya. Siap ya. Ku ingin mendengar
Kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami dapat mendengar dengan diam dan tenang. Berkati kami semua dan juga losa kami yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, kita mau mendengarkan cerita firman. Aduh, capek aku. Selamat. Aku dikejar-kejar orang babel lagi. Hampir saja aku ketangkep. Tapi aku harus lari lebih jauh lagi. Aku harus lari keluar dari kota Yerusalem ini. Aku harus lari lebih jauh lagi. Aku harus pergi supaya tidak ketangkep oleh orang-orang babel lagi. Untung saja aku tidak tertangkap. Adik-adik, perkenalkan saya. Adik-adik tahu, saya ini adalah penduduk Yerusalem. Yaitu adalah adik-adik kerajaan. Rajanya adalah Raja Yehoyakim. Adik-adik, ternyata banyak sekali tadi adik-adik orang Babel yang datang mengepung kami. Adik-adik, kami ini ketakutan. Adik-adik, betul. Aku tadi ingat melihat Raja Yehoyakim dengan keluarganya, dengan seluruh pengawalnya ditangkap oleh orang Babel. Dibawa mereka semua dan seluruh harta benda Yerusalem sudah diambil, dirampas oleh mereka. Ayo kita cepat pergi jauh dari sini. Ayo. Adik-adik, tadi kita sudah melihat drama. Di sana adik-adik, kita lihat banyak sekali penduduk yang berlari-lari ketakutan adik-adik. Jadi sama-sama kita baca firman Tuhan kita pagi hari ini yang terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 24 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya ulangin ya, firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 24 ayat ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Adik-adik, bagi adik-adik yang belum bisa membaca nih ya, nanti setelah ibadah sekolah minggu ini, adik-adik bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk membacakan firman Tuhan ini. Adik-adik, sekarang mau setahu adik-adik, kenapa orang-orang itu pada berlari-lari ketakutan adik-adik? Kota mereka, itu kota Yerusalem, sedang diserang oleh Raja Nebukadnezar beserta dengan pengawal-pengawalnya yang gagah perkasa adik-adik. Ada apa ya? Kenapa Raja Nebukadnezar beserta dengan pengawal-pengawalnya datang menyerang kota Yerusalem? Ternyata adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel beserta dengan Raja Yehoyakim sudah tidak setia dan taat kepada Tuhan.
mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat, sehingga Tuhan sedih melihat semua perbuatan mereka. Perbuatan apa adik-adik? Ternyata mereka membuat patung-patung berhala. Tidak hanya membuat loh adik-adik, tapi mereka juga menyembah patung-patung berhala yang mereka buat. Nah adik-adik, lewat Raja Nebukadnezar dan pengawal-pengawalnya, semua perkakas-perkakas yang ada di bait suci saat itu adik-adik diambil, bahkan bait sucinya juga diruntuhkan. Tidak hanya itu adik-adik, Raja Nebukadnezar juga memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya untuk menangkap Raja Yoyakin beserta dengan keluarganya, pengawal-pengawalnya yang gagah perkasa dan kuat-kuat, serta pemimpin-pemimpin bangsa Yehuda yang pintar-pintar saat itu. Tidak itu aja adik-adik, orang-orang yang pandai memahat batu-batu bahata, mereka semuanya ditangkap adik-adik dan dibuang ke Babel. Adik-adik, itulah yang disebutkan masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Sehingga adik-adik, bangsa Babel ini menjadi kuat sekali adik-adik. Tuhan bukan tidak sayang kepada bangsa Israel, tapi Tuhan mau bangsa Israel ini belajar dari kesalahan mereka yang menyembah berhala pada saat itu untuk bertobat dan kembali menyembah kepada Allah. Jadi belajar dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kita untuk kita taat dan setia kepada Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang Tuhan tidak kehendaki. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tentunya ada adik-adik yang bertanya, Lause seperti apa? Nah adik-adik, Lause kasih contoh ya. Nih kadang-kadang adik-adik yang kecil nih, kalau di rumah, kalau adik-adik lagi asik bermain, terus mama bilang, "Hai Adriel, kamu harus habisin susu dulu." Karena kasihkan bermain diganggu, akhirnya nangis, marah, ngambek sama mama. Terus mamanya ada juga yang dipukul-pukul. Jangan kayak begitu ya adik-adik. Tuhan sedih loh melihat kita berbuat seperti itu. Ada lagi adik-adik. Kalau adik-adik yang sudah bersekolah, nah adik-adik, kalau adik-adik tidak membuat pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan oleh guru, tentunya adik-adik akan mendapat hukuman adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik tidak mau mendengar perintah yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Apakah boleh seperti itu adik-adik? Tentunya tidak boleh. Tuhan juga sedih kalau adik-adik tidak mau dengar-dengaran kepada guru di sekolah adik-adik. Coba adik-adik, kita bayangkan adik-adik, kalau kita tidak taat ya terhadap perintah yang diberikan oleh guru kita, akan seperti apa nanti jadinya karakter kita adik-adik? Belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kita untuk kita mau menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan dengan baik. Kita mau taat, kita mau menyenangkan hati Tuhan Allah. Lause mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan yang barusan kita dengar tadi, ayat hafalan pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14a. Ya, terus bacakan ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Yuk kita baca bersama-sama ya ayat hafalan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan kali ini kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Kita akan menghafalkannya dengan membuat aktivitas. Seperti ini contohnya. Yang perlu kita siapkan lem, selotip, dan kita siapkan benang. Di sini Lause Lois sudah siapkan 3 benang dan dipotong sama panjang. Berikutnya kita membuat awan seperti ini. Lause menggunakan kertas HPS warna putih, kemudian ditempelkan pada kardus supaya lebih kokoh. Pertama, kita akan cetak gambar hati ini ke sini. Setelah itu, kita akan gunting sesuai bentuk yang sudah kita gambar di sini ya. Setelah selesai kita tulis ayat ini, kemudian kita akan menulis ayat-ayat ini di gambar hati berikut ini. Berikutnya, benang akan kita tempel di bagian belakang. Kita mulai dari sini ya, adik. Kita tempel benangnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan tempel masing-masing hatinya. Selanjutnya, masing-masing kita akan
bisa tambahkan benang di ujung sini supaya bisa digantung seperti ini. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Ingat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau menyanyi satu pujian sebelum kita mengakhiri dengan doa ibadah kita saat ini. Okay. Yuk, mari sama-sama adik-adik. Kita angkat satu pujian. Lagunya apa, Lazarus? Ibadah kita sudah berakhir adik-adik. Langsung berharap, ingat kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Rumah dan ketemu orang. Kalau terpaksa harus keluar adik-adik, kita harus memenuhi 3 protokol itu. Apa? Sekali lagi Lasa. Cuci tangan, nomor 1 cuci tangan. Ya. Kedua, selalu pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati.